Oke, halo semua, sama gue di channel Gogo dan selamat datang kembali di Trade Life Simulator 2. Aduh, ini game luar biasa grindingnya ya guys ya. Benar-benar lebih parah dari Trade Life Simulator 1 dan banyak yang bilang juga kalau misalnya beli mobilnya di toko mobil. Ternyata ada toko mobil di sini guys ya, kita ke skip. Bukan bengkel, ternyata ada satu toko lagi yang kita ke skip, yaitu toko mobil di... Ini kan bengkel. Nah ini nih, ini ada toko mobil di pojok situ guys, kita ke skip guys ya. So ini sebelum dilanjut, pastikan kalian kalau suka dengan game ini atau suka dengan game simulator, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini, di klik juga tombol loncengnya biar selalu dapat notif setiap gue upload video. Jadi ini udah gue mainin sedikit, setiap off record gue mainin dulu tipis-tipis, dan ini harus gue akui ini grindingnya lebih parah daripada Trader Life Simulator 1. Entah perasaan gue doang atau gimana, emang ini menurut gue tetap lebih susah ini dibanding yang satu. Yang ke satu customernya kayaknya lebih cepet dateng gitu, dan harga-harganya nggak segila ini. Ini harganya lumayan gila guys, AFK-nya harus lebih lama. Oke, dan kita menemukan cara baru, yaitu kita dibanding kalian tulis-tulis begini di notes. Jadi kita ke dia nggak ada deterjen kan, kita langsung order new delivery, kita beli deterjen kayak gitu. Dan jangan sampai kebanyakan gitu guys, ntar ratingnya keburu turun, jadi langsung harus main cepet gitu. Deterjen, nah ini beli. Ya, dia kan gak ada komplain lagi nih. Tuh, deterjen langsung tok balik. Begitu. Jadi biar cepet kita guys ya. Set. Nah, gue juga lupa guys tahu kalau ini udah kita tambahin sedikit barang-barang ya. Deterjen taruh sini. Taruh sini aja deh. Deterjen guys. Nah ini jadi gue taruh gini guys biar lebih berasa tokonya. Ntar ini bakal gue tambahin lagi. Jadi kalau bisa sebenarnya satu jenis satu bar gini sih guys, jadi stoknya bakal banyak dan AFK nya lebih gampang. Tujuannya itu guys ya, biar lebih progresif, biar lebih cepat gitu guys ya. Jadi ini misalnya nih, gue taruh di sini contoh ini ya, cookies paper chip gue taruh satu bar. Terus yang lain satu bar. Kalau bisa tuh kayak gitu guys. Jadi kelihatan mana yang udah mulai habis. Begitu. Sebelum kita menunggu komplain-komplain ini. Sudah terjen udah ada. Apalagi yang mau kita upgrade? Shop upgrade. Duit kita sekarang ada kurang lebih 10.000. Drink machine. Bentar. Orang bisa bikin kopi gitu? Keren juga letter display. Wih, nah, lihat komplain masih deterjen. Shop rating kita nambah mulu ya guys ya, udah 52% guys shop rating kita. Karena itu gue bilang kita nggak ada komplainan sama sekali guys. Tuh semuanya mereka butuhin ada. Nah banana salt ya terakhir ya. Oh yang mana sih, lihat yang di atas sama yang bawah sih. Gak ada komplain. Coba gue liat ini banana sama potato. Oh, cookies tuh. Gak ada komplain sama sekali, guys. Apa tuh? Oh, bayar ya. Nah, ini workernya juga udah gue upgrade. Terus kita lihat shop upgrade apa lagi? Magazine. Add coffee machine. Wah gokil keren. Magazine, newspaper, energy drink. Wih keren betul. Itu gue nggak tahu bisa ngasih duit apa enggak ya guys. Oh body oil tuh, body oil. Langsung beli body oil guys. Body oil. Hair oil. Mana body oil? Campo. Oh, body oil ini. Beli, udah. Oke, balik lagi. Begitu, guys. Caranya, guys. Jadi, stok kita selalu ada. Orang jadi nggak... datang ke kita udah pasti beli gitu, guys. Body oil, ya. Buset.
Ini siapa yang mandi segede ini sabunnya? Hah? Oke, ada lagi nggak komplainan? Kita lihat. Nggak ada. Shop upgrade. Ini tapi orang buat apa sih? Kopi soda. Kopi nggak ada yang beli kopi. Buat apa ya? Serial display. Hotdog grill. Ada yang bisa beli hotdog itu? Oh. Keren loh. Keren loh. Berarti ini roti-rotian taruh di mana? Roti-rotian berarti taruh di sini kah? Biar ada jeda dikit. Nah, gini ya. Oke, jadi ada space. Oke, tinggal kita beli roti. Terus bentar, gue bisa upgrade apa lagi? Ini kita simpen dulu duitnya deh. Kita beli roti ya. Belum ada komplain apa-apa kan? Aman. Oke, let's go. Mobil tua kita nih. Roti kita beli cuma bisa dari sini ya guys ya. Kalau roti. Yang lainnya bisa beli dari tempat lain. Untuk roti tidak bisa. Harus mau gak mau dari sini. Tuh. Bang, beli bang. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Udah bang. Let's go. Kita beli, kita beli. Kita taruh, kita taruh. Oke. Set. Cake. Bentar, ini harus... harus di kulkas kan? Dari bentukannya udah ke welang tahun nih guys. Aduh. Kulkas kita... terus nambah lagi sih. Ini gue udah beli. Ya, harus gue pindahin dulu guys. Sebentar guys. Oke. Satu. Dua. Tiga. Masalah tuh harus taruhnya 5 sih. Itu PR-nya tuh itu guys. Harus taruh 5 tuh PR loh. Oke. Okay. Cek lagi komplainan ada apa enggak? Tomato pes. Oke. Okay. Ini roti-roti kecil taruh dulu. Nah, ini pun gua enggak tahu nih buat apa enggak nih roti-roti kecil ini nih. Ya. 4. Aduh, roti panjang nih. 1 2 3. Kok miring ya? Roti kecil lagi. Buset, enggak deh, enggak kecil ini deh. Ini jumbo, ini jumbo. Roti jumbo, guys. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, lihat lagi komplainannya. Gula ya, gula. Kita siap delivery langsung. Gitu, guys. Enaknya tuh gitu, guys. Kalau kita cek terus deliverynya, guys. Gula sama tomato. Tomato, tomato, tomato. Gula di kopi. Nuts. Mana gula? Mayonis. Oh, yang di sini. Beli gula. Mana sih? Tomat. Where is? Juice pack. Itu belum pernah gue beli juga tuh. Sabar guys, harus pelan-pelan nyarinya nih. Mencari. Lan, oh ini ya. Ya ampun.
Energi drink habis, guys. Gak bisa nih. Energi drink habis. Oke. Oke. Kita taruh lagi. Ini taruh di atas sini aja. Gula. Oke. Terus ini. Kaleng-kalengan. Kayaknya ya deh, enakan satu itu satu ini deh. Satu kategori, satu baris gitu loh, guys. Jadi lebih mantep ya. Kalau kayak gitu. Jadi bener-bener kalau ada yang habis tuh kita kelihatan sih, tapi memang bakal bolak-balik tuh bakal PR banget, guys. Cuma kayaknya tuh lebih enak gitu loh, guys. Jadi satu gini, tuh, energi drink doang. Tuh kayak gitu bagus deh, guys. Itu tapi bakal banyak banget, guys ya. Bakal panjang banget. Tapi tuh kedepannya kita bakal kayak gitu target kita, guys. Oke, udah semua, udah bisa kita tinggal. Gue mau lihat upgrade lagi. Tech display 1500 ya. Expand shop 5000, cuy. Kenapa semal tuh sih? Tuh, shop rating kita 73%, guys. You need to have at least 30% shop at rating to be able to buy houseware. Good, kita udah bisa beli nih, guys. Udah bisa. Oke, bentar. Lah, ada orang. Kocak ya orang ya. Kita coba ke toko mobil dulu, guys. Kita cek harganya berapa, guys. Biar kita nggak pakai mobil tua ini lagi, guys. Pick up kayak boleh deh, pick up deh. Kerjaan mobil kemarin dah, truk itu udah kacau banget, truk itu, guys. Truk kematian itu. Kita malah dibawa ke tempat belok dikit mati, ke jungkel. Lihat tujuan kemana, jadi bisa mati kita nih gitu truk. Oke, kita berarti dia ada di pojok situ ya, ke kiri dikit nanti ya. Ah, ini. Bukan, cuy. Beda. Itu benar-benar pojok kah? Tuh dia ke kiri setelah toko baju. Setelah toko baju dia ke kiri, guys. Ini dia. Nah, tinggal lurus nih. Pojok jalan dia. Udah ada laut, guys. Kita nggak bisa berenang lagi, guys. Ini nggak bisa berenang, guys. Ini grindingnya luar biasa banget, guys ya. Bolak-balik begini berarti nanti nih kita nih. Kalau yang lain bisa di-delivery. Yang barang-barang perintilan tuh nggak bisa delivery, makanya mobil kepake nih, guys. Jadi bingung nih. Beli mobil nggak ya? Lihat dulu deh harganya berapa. Pastikan dulu harganya cukup nggak. Wih, 5.000, cuy. Pick up. Wah, ada 10.000. Keren sih. Ini malah lebih keren, ini lebih gagah ini, guys. Boceng beli sih, ya nggak sih? Ya nggak, bang? Kayak beli deh, goceng deh. Aduh. Harus pakai apa sih? Harus pakai cash kah? 3.000. Wih, lebih kenceng, cuy. Anjay. Kita belum bayar utang bank, guys ya. Bayar dulu. Nah, ini lebih mantap nih, guys. Lebih gokil nih. Ups. Santai. Mohon bersabar. Mobil apapun kalau dikasih ke gue ya, guys ya. Kelakaan sih, emang sih. Kita bayar utang bank dulu, guys. Yang utang ngobang 1.000, 1.000 doang sih. Bukan ya, bukan itu ya.
Bukan, bukan. Ini harus gue grinding, ini gila banget guys ini guys. Parah ini game. Harus gue akui gitu dari semua game simulator. Ini salah satu game yang grindingnya cukup lama. Apa namanya? Agak ribet gitu loh. Bener-bener agak ribet karena ya ini nih, kalau nggak ada delivery atau apa itu bakal ribet guys. Jadi lumayan lama nih grindingnya. Capek juga gue. Oke, udah gue bayar utang ya. Utang selesai guys, udah gak ada utang. Perputaran itu udah enak banget nih sebenarnya nih. Asal ya gitu. Jangan sampai ada komplain. Waduh banyak. Carrot juice, glass cleaner. Oke. Sabar. Naik mobil baru nih bos. Bos. Anjay. Ntar kita cek lagi ya guys ya. Delivery dulu. Order. Oke, nggak boleh ada guys, nggak boleh ada yang miss. Cek di sini. Carrot juice, glass cleaner, corn snack. Oke, glass cleaner. Oke, orange juice, ya kan? Carrot juice, hampir salah. Oke. Let's go. Shoo. Kembali lagi. Kita udah mulai hafal tempat-tempat soalnya, guys. Kita ambil lagi barangnya. Jebret. Begitu caranya, guys. Kenapa ini agak patah-patah ini? Ah. Corn snack. Taruh di sini aja. Set. Udah nih, corn snack udah ada nih. Siapa yang mau corn snack? Oke. Glass cleaner. Taruh di sini aja. Set. Carrot juice. Satu. Ini masih berantakan banget sih, guys. Kacau. Ntar fix banget nih, ini bakal lama banget. Gue akan bikin per kategori, guys. Ini bakal gila banget, guys. Bakal super lama itu ntar. Oke, lu tungguin aja deh. Oke, udah semua, guys. Duh, itu masih ada 2000. Shop upgrade. Add snack display. Ada duit, guys. Jangan deh. Kalau memaksakan itu, guys, ya. Nih, ini tuh perjualan kita udah enak banget, guys. 34, 24. Udah cepet banget nih. Tuh. Tapi karyawannya nggak bisa di-upgrade lagi nih. Gue harus grindingin berapa lama lagi, cuy? Itu pertanyaannya. Aduh, kok jadi kayak agak ngelag-ngelag gitu ya? Gue nggak sabar ini. Wih, for sale di belakang, guys. Apakah ini beli rumah di sini? Kayaknya iya deh, ini next rumah kita, guys. Wih, mewah betul. Oh iya. Ini rumah kita, guys. Tuh, gue bisa interact. Rumah lain bisa di-interact nggak? Coba ya. Tuh, nggak bisa. Benar-benar itu rumah kita. Tuh. Benar itu dia, guys. Set rumah mewah, cuy. Dua lantai rumah begitu. Aduh, kok agak patah-patah ya? Kenapa ya? Nih, per detiknya nih ya. Kita udah lumayan cepet sih sebenarnya. Tapi masalahnya ini tuh kalau trader... Buset, serem banget, bang. Bang, buset. Kalau trader live 1, inget nggak, guys? Dia tuh bisa bener-bener banyak yang dateng, guys. Ini enggak tuh, satu persatu. Lamanya di situ doang. Dan ini nggak bisa di-upgrade-upgrade lagi ya. Salah. Nggak bisa di-upgrade-upgrade lagi ya. Staff kita nih. Udah nggak bisa nih. Gue nggak bisa klik apa-apa. Selanjutnya, worker will increase his work speed and daily salary. Udah. It will also increase customer working speed. Udah cuma sebatas itu, guys. Enggak yang signifikan gitu loh. App Store udah habis. Oh, pakai taksi coba. Ini lebih enak ya pakai taksi. Oh, gue menemukan cara baru. Gue menemukan cara baru. Coba. Set. Oh.
Oh, ice. Guys. Beli pindah, beli pindah, beli pindah. Oh. Wah, udah ngerti. Itu fungsinya. Car shop, home, jobber shop, your shop. Right. Wih, serem gitu dia. Udah ngerti, guys. Aduh, patah-patah kenapa ya? PC gue nih, wah kacau nih. Udah mulai kacau nih, gue liat-liat nih. Kayak nge-frame gitu. Oke, gue udah mulai ngerti. Kalau berarti... beli, berarti gak usah pakai mobil, guys. Bawa 5, pindah, taro. Itu terus ya? Oke. Paham, kita paham. Expand your shop nih, 5.000 nih gue pengen sih. Yolo aja ya. Gue AFK-in. Gue grindingin dulu nih guys ya. Gue kumpulin. Oh. Goceng guys. Oh orange habis. Cheese melt sama orange. Oke. Okay. Cheese melt. Yang di sini. Cheese melt yang mana ya? Oh bukan, cheese melt ini ya. Nah ini dia. Sama orange. Oke. Gue udah gak peduli harga murah apa mahal sebenarnya sih guys. Ratingnya sebenarnya yang kita butuhin. Rating juga butuh maksudnya gitu loh. Oke, orange kita taruh dulu. Aduh. 5. Langsung laku orange. Ini kayak gini-gini ntar bakal gue iniin guys. Ini lebih enak begitu. Apa pakai yang kecil aja ya? Ntar gue hitung dulu ya. Satu gini. Misalnya ini snack. Snack A, snack B, snack C, snack D. Minuman 1, 2, 3. Ya keren sih begitu sih. Ntar kita coba. Itu bakal... membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi ini kenapa FPS gue drop gini, gue benci banget nih. Kurang lebih butuh, mungkin bisa record 3 jam kali total durasinya ya. Karena satu jenis aja, ini segini nih, itu butuh bolak-baliknya berapa kali? Banyak banget ya. Oke, ntar kita coba lah ya. Kita eksperimen, pokoknya video besok kali ya, video besok kita... Enggak deh, video besok ini gue grindingin dulu. Jadi gue kumpulin sampai 5.000. Nah, mana sih? Gue kumpulin sampai 5.000 buat expand dulu guys ya. Terus baru kita bikin kayak gitu. Iya enggak? Lantai 2-nya bakal gue bikin ini kan dia bisa shop. Apa namanya nih? Lihatnya di mana shop up. Rating 60% you need to have at least 60% shop rating to be able to buy electronic tuh. Jadi di atas baru elektronik, current shop rating 100% nih gue. Udah 100% nih guys. Setuju gak kayak gitu guys? Jadi gue grindingin dulu. Ya kalian pasti setuju lah. Kalian selalu nikmati konten gue kayak gitu. Terima jadi grindingnya biar gue sengsara anjing. Ini lama banget cuy, sumpah gak bohong. Gak bohong. Nah, kurangnya game ini nih, saat jam 9 sampai pagi itu tuh kayak kurang gitu. Nah, gue mau pakai fitur, coba ya, home. Oke, terus tidur. Itu kayak ada gambar sesuatu, kayak bisa buat taruh sesuatu gitu deh guys di depan rumah kita. Kayak ada kotak kecil gitu. Coba nih kita tidur. Malamnya tuh kayak kurang ada kegiatan gitu loh guys. Sayangnya gitu. Oh, loading dulu guys deh. Loading dulu. Kayak PC gue udah nge-lag banget guys. Udah kacau banget nih. Kayak mana nih woy? Save game. Continue. Ini nih, ini kayak bisa dipencet gitu loh. Apaan sih ini?
Oke, gue mau pakai taksi, guys. Gue mulai nyaman dengan taksi. Your shop. Mulai nyaman nih. Duit kita 1.600. Hari-hari. Wih, kok dia nggak beli? Apa yang kurang? Nggak ada. Itulah mantap ya, guys, ya, kalau full. Itulah mantap ya, guys, ya. Oke. Ini videonya nggak bisa lama-lama karena kalian akan bosan kalau misalnya kayak gini. Kalian akan melihat duit yang kurang. Kayaknya gue harus grindingin banyak dulu ya, guys, ya. Banyak dulu duitnya. Ini gue siapin dulu semuanya. Kurang lebih butuh... Aduh, bisa seharian PC nggak mati nih. Kayak main Roblox, anjing. PC gue nggak mati-mati buat grinding game-game simulator tuh emang. Roblox juga, guys. Kayak gitu gue grindingnya. Oke, ini bakal gue siapin dulu. Next content, upgrade. Expand shop. And then... gedein gini nih, seret. Satu kata, satu jenis, satu gini nih. Jadi bakal bagus banget itu pasti, guys, ya. Oke. Ini video kita tutup sampai sini dulu deh, guys. Kalian kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Di klik juga tombol loncengnya biar selalu dapat notif setiap gue upload video. Saya berjumpa di video berikutnya. Thank you. XS gue signing out. Bye-bye.